Media Vietnam turut menyoroti kemenangan Indonesia versus Filipina. Skuad Garuda disebut menang lantaran diuntungkan keputusan wasit soal penalti. Mengutip Superscore pada 12 Juni, media Vietnam itu adalah soha.vn. Media Vietnam itu menuliskan, kenyataannya Vietnam menderita kerugian dan Indonesia diuntungkan karena keputusan wasit asal Uzbekistan. Diketahui media Vietnam menuliskan hal itu mengutip dari pernyataan pelatih Filipina Tom Sheinfeld, di mana mengatakan wasit setidaknya mengambil dua keputusan yang menguntungkan timnas Indonesia dan secara tidak langsung membuat tim Vietnam kehilangan peluang. Pelatih Tom Sheinfeld mengatakan tim Filipina harus menanggung beberapa keputusan kurang baik dari wasit. Ia menilai Filipina seharusnya mendapatkan hadiah penalti saat Adrian Ugalvik bertabrakan dengan kiper Hernando Ari di kotak penalti Indonesia. Bahkan tabrakan itu mengharuskan Adrian menaiki ambulans untuk diangkut ke rumah sakit. Pelatih yakin jika penalti diberikan, tim Filipina bisa mendapatkan kembali semangatnya dan mengejar ketertinggalan melawan Indonesia. Selain soal penalti, pelatih Filipina itu juga menyebut seharusnya wasit memberikan perpanjangan waktu babak kedua lebih lama pasca cederanya Adrian Ugalvik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.